Kamu takkan pernah untuk mengerti apa yang ku rasa beritnya hati ini. Jadi dia suruh saya sediakan wasiat yang baru dan batalkan ke semua wasiat yang lama. Dan segala dokumen ada dengan saya dan saya dah pun serahkan wasiat yang baru kepada anak-anak Tuan Kamaruzaman. Dan kali ini giliran puan untuk saya serahkan wasiat yang baru. Mana? Ini ada, puan. Tidak. Papa sihat. Papa sihat. Laila sihat. Mimpi apa Laila tiba-tiba telefon papa ni? Laila nak jumpa papa dengan mama boleh? Laila rindu sangat. Papa merindukan Laila. Hati mama dengan papa hancur bila Laila belakangkan kami buat keputusan sendiri. Laila. Ni mana? Dia nak ikut macam ni. Abang. Abang cakaplah betul-betul kita nak pergi mana ni? Banyakkan sabar. Stop berbual, Asyik. Pagi tadi baru sampai. Lepas tu keluar, pergi jumpa Juliana, ada meeting. Ni nak keluar balik? Itulah masalahnya. Lepas satu-satu. Lepas satu-satu. Ni trial test yang diorang buat kat Brussel tu fail. So, Afan kena pergi Brussel lah kat sana, naik train. Nanti daripada sana, pergi Paris. Dalam 3-4 hari lagi, Afan balik. Yalah. Ini Afan telefon Laila tak dapat. Kenapa? Kamu takkan pernah untuk mengerti apa yang ku rasa beritnya hati.